harus benar-benar prepare dari sekarang. Itu termasuk yang pole dance mami suka latihan gak seorang lagi? Oh, aku tidak mau bilang itu, pokoknya nanti kalian harus lihat seperti apa di Upersi. Terus tahun 2020 tanya dong. Iya. Yeah. Kalian enggak tanya sih aku. Tahun 2020 adalah tahun di mana saya memberikan penghargaan untuk diri saya, reward untuk diri saya, mengapresiasi diri saya 17 tahun berkarir. Ada sesuatu yang besar yang nanti saya akan sajikan buat orang-orang yang mencintai saya. Konser ya. Insya Allah pokoknya bulan Agustus. Gimana di aku di Indosiar. Dijualnya di Indosiar atau di mana, atau di mana aja lah yang mau. Mau di Indosiar, mau di SCTV, MNC, mau di SCTV, mau di pokoknya di seluruh stasiun intinya. Itu adalah reward gitu. Tapi kalau misalkan ditanya seperti apa dan bagaimana, yang pasti itu adalah apresiasi terbesar yang saat ini saya tunggu-tunggu selama 17 tahun. Dalam bentuk apa? Konser kah itu? Konser dari Konser Sweet 17. Aku bisa bilang banyak, tapi yang pastinya doakan aku sehat supaya aku bisa mengikuti treatment yang baik. Dan karena memang itu adalah berbeda penampilan aku dari yang biasa, jadi aku ingin mengeluarkan bakat-bakat aku yang selama ini orang tidak tahu, yang selama ini orang tidak pernah menonton Dewi Persika show off air ataupun apalagi on air. Jadi benar-benar yang memang aku persembahkan nanti untuk 17 tahun berkarir. Oke, melibatkan ada siapa aja di Jakarta kah? Atau ada siapa aja, pokoknya nanti aja. Aku gak bisa bilang banyak karena aku harus bisa menjaga kesehatan aku dulu. Treatmentnya aku selesaikan dengan baik, baru aku bisa kasih tahu ke teman-teman. Ya pastinya Agustus. So, pasti orang-orangnya yang pernah berada di kehidupan di kehidupan aku itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Akan pasti tanya ada saya pun Jamil gitu. Iya, itu. Iya, ya kabarnya ada pun Jamil. Nggak tahu ya, aku sih berharap beliaunya ada gitu. Aku tapi nggak tahu gitu. Cuman pastilah undangan spesial aku taruh di VVIP gitu. Karena bagaimanapun kalau bisa mantan-mantanku berjejer di depan untuk menyaksikan aku. Oke, kalau misalkan memang ada yang gimana? Nggak boleh cemburu, nggak boleh cemburu. Karena bagaimanapun Dewi Persik tidak akan ada di sini tanpa mantan-mantan. Ibaratnya seperti itu, mantan terindah benar. Ini 8 bulan terus siapannya gimana? 8 bulan lagi nih? 8 bulan? 8 bulan lagi kan nih? Agustus 8 bulan lagi. Ya, iya. Persiapannya gimana? 8 bulan lagi. Ya. Karena itu Agustus awal. Persiapannya gimana? Gimana nih? Persiapannya makanya satu, terutama mental dulu. Dalam arti ini kan treatmentnya itu berbeda daripada biasa. Jadi juga membahayakan diri sendiri. Jadi aku harus benar-benar prepare dari sekarang. Itu termasuk yang pole dance mami suka latihan gak seorang lagi? Oh, aku tidak mau bilang itu. Pokoknya nanti kalian harus lihat seperti apa di Upersi. Pokoknya yang gak pernah kalian konten.